Assalamualaikum. Malam minggu hujan, doa para jomblo tergantul ini, mantep. Orang mah pada jalan-jalan ya malam minggu, gue mau berangkat kerja. Aduh, mana motor baru dicuci, petor dah. Tapi alhamdulillah, hujan itu berkah. Justru kalau nggak hujan-hujan itu, ya gue malah khawatir. Hujannya sudah mulai reda ya. Jam berapa ini? Jam 9. Jam 9 lewat. Yang lagi pada ngapel baru pada pulang. Ya, kagak bisa nutup. Kalau udah pakai jas gini ya, doa gue sih cuma satu, hujan sekalian yang gede ya Allah, biar gue nggak repot apa, gue nggak sia-sia gitu, udah repot-repot begini, pakai jas hujan tebal banget, gerah, hujannya gerimis doang. Kayak seolah-olah alam tuh mengkhianati lo gitu, anjir. Nah, jadinya nggak terlalu gede, visornya buka alat, nggak nyepet. Oh, malam minggu coba hujan-hujan. Harusnya gue udah leye-leye di rumah. Ini gue baru berangkat. Ya udahlah, yang penting mah disyukuri, dinikmatin aja. Biar berkah. Yang penting mah kerjanya hal. Tapi ini sih hujannya mendingan ya, udah reda gitu. Tadi sih kayaknya sekitar jam 8-an itu ya, apa namanya, hujannya lumayan gede, lebih gede dari ini udah mulai reda. Itu jam 11 lewat. Kok jam 11 sih? Jam 9 belum fokus gue. Orang-orang pada kopter kali ya, malam minggu begini hujan. Oh iya, ini gue nge-record suaranya pakai aplikasi ASR ya. Kan sebelumnya gue udah nyari itu gimana caranya biar record suara itu nggak perlu pakai microphone eksternal. Maksudnya bisa langsung lewat intercom gitu, biar gua nggak repot lagi gitu pakai ini apa namanya mikrofon lagi. Nah, ini gua udah nyari-nyari di YouTube, kan banyak sih aplikasinya, ada yang pakai aplikasi Bluetooth apa gitu, lupa. Terus gua nemu cara ini, gua coba. Lumayan sih. Tapi gue belum tahu sih hasilnya. Aduh lu dah. Macet, harus fokus dulu gue. Nah, sekarang gue tuh pakai ASR recorder. Ya, pokoknya ASR aplikasinya. Itu
bisa langsung nyambung ke intercom. Jadi kita pakai mic yang ada di intercom. Hasilnya sih gue belum lihat ya, belum dengar gitu maksudnya. Apa ya? Gue belum ngetes gitu. Ini gue ngetes pertama kali. Sambil berangkat kerja ke naik Grab. Udah gitu hujan lagi kan. Kayak sih hujannya nggak deras. Kalau hujannya deras ya sesuai keinginan gue gitu. Gue emang pengen bertrike ride, tapi sambil hujan-hujanan. Belum kesampean. Nah ini gue pakai ASR ya, jadinya gimana ya? Suara yang gua keluarin ya langsung kedengeran di speaker intercom gua, jadi gua ngomong agak gimana ya, agak takut gitu. Gua ngomong tapi gua udah denger suara gua, jadi gua juga apa ya, nggak tahu gitu gua lagi ngomong apa. Udah gitu kan volume speaker gua gede banget sih, nah gua takutnya gue nggak baca kencang banget. Padahal sih suara gue udah kecil ya, tapi karena ketutup speaker suara gede, ya gue takutnya ngeluarin suara yang lebih kencang lagi. Hujannya ada sih. Tuh bensin gue kosong lagi. Ya gue mau nyalip coy, gak dikasih-kasih. Rame juga sih dari akangannya. Hari oke. Kalau musim hujan gini ya gue saranin sih pakai visor clear aja biar pandangan lu gak terganggu. Ya gue sih pernah ya gaya-gayaan gitu kan pakai visor yang dark. Oh iya, keren emang, gimana gak kelihatan? Lu tutup gak kelihatan, lu buka muka lu kecipratan air, sakit coy kecipratan air itu. Lebih baik pakai yang aman-aman aja, safety riding, gaya nomor 1 tetap. Tapi tetap utama ini selamatan. Jadi gimana tuh? Yang penting tetap safety dan gaya. Tuh, ini apa nih? Kira ini anak fresh. Katanya orang lagi beli seblak. Ini gak ada kejadian unik apa nih? Mumpung gue hari ikut lah. Astagfirullahaladzim. Gue doain orang yang ada. Nih gue di sini pernah crash nih, anjir lah. Waktu bawa Satria FU, hujan deras lagi. Cuman yang bedanya itu pagi, pas mau berangkat kerja juga. Pada pacaran, enak lo ya pacaran lo, malam minggu. Malam minggu, rumah pada pacaran. Orang pakai rekanan. Oh, mesti mau hujan. Kalau gue tekor gimana? Jadi sekarang kalau mau manggil hujan itu gampang, nggak usah pakai ritual-ritual yang aneh-aneh. Cukup lu cuci motor, pasti hujan. Ini kayak hari ini.